الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Gantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah ثم يعرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Afatatma'una, masihkah kamu mengharap ayyuminu lakum, mereka itu percaya kepada kamu. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, padahal sungguh ada satu kelompok di antara mereka yang sudah mendengar kalam Allah, firman Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka paham itu. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu. Ya. Kata Allah, apakah kamu masih mengharapkan mereka itu percaya kepada kamu? Padahal sungguh ada di antara mereka itu orang yang sudah mendengar, orang-orang yang sudah mendengar firman Allah. Kemudian mereka mengubahnya setelah mereka mengerti. Dan mereka tahu itu. Sekarang kan begitu ya. Mereka bukan enggak paham, tahu itu maknanya kayak begitu. Itu Al-Quran maknanya kayak begitu, dia tahu. Tapi kenapa bisa berubah begitu? Dia tahu, dia udah paham, dia udah ngerti. Itu Al-Quran pahamnya begitu. Hadis itu pahamnya begitu. Tapi enggak mau mereka melakukan itu. Kenapa? Karena sudah tergoda dengan dunia. Udah dicocok sama dunia. Sudah jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta, ya, ya, ya susah. Makanya dikatakan ad-dunya ra'sul khati'ati. Dunia itu adalah induknya kesalahan. Masih ya agama musuh Pancasila sih. Justru Pancasila itu dibentuk oleh agama, oleh ahli-ahli agama. Kemudian agama mau diberangus. Kalau lihat saya, ini adalah awal-awal Pancasila pengen dihapus. Agama diberangus, pendiri Pancasila, ya, dan Pancasila dihapus. Jadi mereka bukan enggak paham, udah ngerti. Tapi kenapa bisa begitu? Cinta sama dunia. Sudah cinta sama dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu di luar nalar kita itu.
sampai-sampai mengucapkan seperti itu. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tergoda dengan dunia, jatuh cinta sama dunia. Kalau sudah jatuh cinta sama dunia, orang kalau jatuh cinta kan susah, Pak. Ibu sekalian. Kayak kita punya anak, dia jatuh cinta sama orang yang kita enggak suka. Makin kita larang, makin dia jelemen. Ya, makin kita larang, makin dia demen. Begitu pula mereka, makin kita larang, makin galak ya kita. Kan kagak masuk di akal kalau dibilang agama musuh Pancasila, itu enggak masuk akal. Karena apa yang ada di Pancasila, ya itu adalah terjemahan daripada Al-Quran, daripada agama. Artinya sesuai dengan agama dan dibentuk oleh orang-orang yang ngerti agama. Makanya sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan nilai-nilai agama. Artinya ini firman Allah, ya, sepanjang zaman sesuai. Yang sekarang lagi populer kan ini ceritanya. Jadi benar. Jadi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubah itu setelah mereka udah paham. Dan mereka tahu itu. Jadi setelah mereka udah paham, artinya apa? Udah jadi doktor, udah jadi profesor, udah ngerti, udah jadi pakar hukum, udah menjabat satu jabatan yang ya yang tinggi, udah paham. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Dan apabila mereka jumpa kepada orang, ya, apabila mereka jumpa kepada orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. وَإِذَا خَلَى بَعْتُهُمْ إِلَى بَعْدٍ. Dan apabila, ya, ya, bersunyi sebagian mereka kepada sebagian, maksudnya, apabila, ya, apabila, ya, sama-sama mereka, begitu. Mereka itu bersama-sama mereka, turut-turut mereka. Qalu, mereka berkata, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kamu menceritakan kepada mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan? Dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan kepadamu? Liwa'ajukum bihi, supaya kamu dapat, supaya mereka itu dapat mengalahkan kamu. Inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak ngerti? Ya, ini disindir oleh Al-Qur'an, ditegur keras. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Tidakkah kau tahu, tidakkah mereka tahu bahwasannya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan. Hati mereka tahu. Ya, seperti pemilu kemarin kan begitu. Akhirnya sedang ditangkep-tangkepin. Jadi mereka sesungguhnya tahu itu. Ini Al-Quran selalu, ya, ya, apa, tidak kadaluarsa, ya, selalu, ya, apa, berguna terus, ya, bermanfaat terus, sampai sepanjang masa, seperti di zaman ini, seperti kemarin pemilu itu kan. Ya, ketua-ketuanya ketahuan.
Tapi mereka kemarin kita lihat mengatakan apa? Ya, masya Allah luar biasa. Sepertinya jujur mereka berkata. Ini biar kita, saya berikan contoh ini maksudnya apa? Iya. Kita melihat ada orang tuh kayak begitu, ada. Ini Al-Quran terus ya, sepanjang masa dia enggak kadaluarsa. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Berkata bohong tapi sepertinya jujur. Ngomongnya sepertinya benar. Sekarang baru ketahuan ditangkap nama KPK. Ditangkap-tangkapin nama KPK itu baru setengah-setengah. Astagfirullahalazim. Kita lihat kemarin lagi pemilu bagaimana itu mereka. Ngomongnya kayak orang jujur banget. Kayak enggak ada salah sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Beruntung kita Pak, enggak kemana-mana, kita di sini aja. Kalau kita di sana mungkin kegoda juga Pak. Ya duit siapa yang kagak mau dikasih 1 miliar? Mending miliar 1 triliun. Siapa yang ogah? Emang pernah penalnya enggak pernah lihat duit 1 triliun. Jangan 1 triliun. Ya, 100 juta aja belum pernah punya kan Pak? 100 juta belum pernah punya kan? Jadi kasih lihat duit 1 triliun. Gimana enggak mau kelepek-kelepek? Langsung tewas. Jadi disogoknya enggak sedikit-sedikit, bukan, dikasih banyak. Biar yakin mempan, yakin ketembak. Ibarat orang tembak tuh jitu, diincar lempengan jantungnya. Biar yakin ini tembakan, langsung mati. Allahu Akbar, insyaAllah. Yaqulullah, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afatatma'una ayyuhal mu'minuna, masihkah kamu mengharapkan, wahai orang-orang yang beriman, ayyuminu lakum, mereka itu percaya kepada kamu. Emang orang begitu, kita enggak bisa memaksakan orang untuk percaya sama kita, enggak bisa emang. Kita paksa, lu percaya sama gua. Gua kan abang lu, enggak bisa begitu. Sekalipun adanya. Enggak bisa kita memberikan. Maksudnya ayan qadu lakum bitta'ati, mereka itu taat kepada kamu, mereka itu tunduk kepada kamu dengan melakukan ketaatan. Agar mereka itu tunduk kepada kamu dengan melakukan ketaatan. Haula'il firqatu ad-dhalatu minal yahudi, mereka satu kelompok yang tersesat daripada orang Yahudi. Yahudi kita suruh tunduk kepada kita, kita suruh mereka itu tunduk sama kita, enggak bisa. Jadi orang Yahudi rupanya dari dulu ya, orang Bani Israel, orang Israel dari dulu. Loh kan lama banget ini. Ini udah lama banget ini sampai sekarang. Masyaallah. Saya kadang merenung juga, Allahu Akbar, lama banget zaman dulu ya. Ya Israel dari dulu. Iya. Udah berapa tahun itu? Damai perang, damai perang, damai perang. Terjadi perdamaian itu lagi Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ya. Dan pernah juga terjadi peperangan sampai-sampai di gambarkan sampai banjir darah. Nah, kita kan banjir air, banjir darah itu pernah diceritakan dalam sejarah begitu. Dan ya sampai ada juga perang kemuliaan itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang kemuliaan. Jadi orang mereka juga ya
pernah adu kemuliaan mereka pernah juga begitu, adu kemuliaan. Orang Islam itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dari dulu enggak sekarang aja. Allazina ahada aba'uhum minal ayatis bayyinati ma syaa'u. Orang-orang yang bapak-bapak mereka itu sudah menyaksikan daripada ayat-ayat yang jelas apa yang mereka saksikan itu. Summa qasa qulubuhum. Ini qasa nih ya. Sini saya enggak ada ini. Enggak ada alif lainnya. Itu ada ya. Ya, saya tulisannya kis. Mana kalau kis kayak enggak sesuai ya. Itu ada alifnya ya. Yang benar ada alifnya itu qasa. Karena qulubu ya qulub. Summa qasa qulubuhum min ba'di dzalika, kemudian keras hati-hati mereka setelah itu. Setelah mereka mengetahui menyaksikan ayat-ayat apa yang mereka salah saksikan. Maqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yu'arrifunahu. Dan sungguh ada satu kelompok di antara mereka yang mereka itu mendengarkan sudah kalam Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengubah itu. Ayata awwalunahu ala ghairi ta'wilihi. Mereka ya menta'wil atas selain ta'wilannya. Jadi mereka menjelaskan bukan sesuai dengan penjelasannya. Mereka menerangkan itu bukan sesuai penerangannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dijelasin Al-Qur'an tapi bukan itu penjelasannya. Di zaman sekarang ini banyak sekali menjelaskan Al-Qur'an bukan sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka itu sudah mengerti. Ai fahimu, setelah mereka paham. Al-jaliyati alai al-jaliyati, atas yang jelas. Jadi pahamnya sudah jelas. Seperti tentang waris li zakari misl hazil unsayyain, bagi laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Mereka sudah paham, mereka sudah ngaji. Itu oleh orang jil dirubah. Masih sama. Laki ya, dua, perempuan juga dua. Itu oleh orang jil begitu disamain. Bilang gak ngiri katanya. Berarti kalau begitu pinteran jil sama Allah berarti. Ya, pinteran dia mau. Saya sering Pak orang minta ada keluarganya begini. Saya diparanin untuk pecahin ini masalah warisan. Ada yang datang sendiri marah-marah sama saya lah. Kok marah-marah Pak sama saya Pak? Saking marahnya kali sama keluarganya. Datang sama saya marah. Iya, saya enggak bisa begini Pak. Saya pengennya, ya, keluarganya datang sama saya semuanya rame-rame. Ayo kita bicara. Emang kalau warisan begitu, ya pada ya. Emang kalau ilmu waris yang enggak semua orang paham, enggak semua orang ngerti emang. Ya. Ilmu waris itu enggak semua orang paham. Makan yang udah paham kadang lupa diri. Iya, udah paham tapi enggak mau paham. Laki dua, perempuan satu. Ya, imannya kurang, pengennya sama aja. Kenapa? Gua anak tuaan, belum lebih capek gua katanya. Gua capek dulu. Astagfirullahaladzim. Kata yang kecil, siapa yang suruh lahir duluan? Siapa yang suruh? Abang lahir duluan, Pok lahir duluan, siapa yang suruh? Oh, berantem udah. Padahal yang banyakkan berapa banyak? Yang ngambil banyakkan
habis duluan. Yang dikit berkah duitnya. Itu banyak yang kayak begitu orang warisan. Rata-rata dalam warisan siapa saja yang serakah ngambil saudaranya banyakkan habis paling dulu. Itu udah masyarakat itu mah udah. Udah bermasyarakat itu hukum. Lihat bapak-bapak punya saudara yang serakah ada enggak kira-kira? Habis duluan dia. Loh, semeter enggak sisanya katanya. Oh, ngalamin tuh Bang Haji. Semeter enggak ada sisanya. Bener emang. Ngontrak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tuh duit warisan tuh duit bawah kita, duit emak kita tinggal nerima doang. Berantem sama saudara malu. Enggak nerima doang kagak beli. Malu. Bahkan bagusnya kita apa? Sisain buat orang tua kita. Wakofin. Kita dibagi miliaran. Orang tua kita, ya Allah astagfirullahaladzim. 100 juta aja kagak. Kita dapatnya miliaran. Orang tua kita 100 juta aja kagak. Pelit banget kita. Pelitnya banget itu. Masya Allah. Seubun-ubun pelitnya itu. Paling kagak 100 juta itu. Kalau kita dapatnya miliaran, orang tua kita 100 juta dah. Umpama itu juga masih, ya Allah. Baginya jangan udah dibagi-bagiin, sebelum dibagiin baginya. Jangan Pak ya Ibu sekalian, kita ya banggalah dengan harta yang kita cari. Yang kita cari beli tanah boleh, kita boleh keringat sendiri. Itu yang kita banggakan. Ya, banggakan dalam artian syukur itu ya. Bukan dari orang tua. Ini orang tua dia ya misalnya bagaimana aja dah saya. Ya mau begitu iya enggak apa-apa. Gua lu di belakangnya ada iya enggak apa-apa saya di belakang. Yang di belakang belum tentu di belakang terus boleh jadi sekarang di belakang besok di depan. Iya. Bagaimana? Yang di depan mau jual, gue beli katanya. Itu pernah begitu, Pak. Yang di depan saudaranya mau jual. Ya, iya, yang beli yang belakang. Saudaranya yang beli. Jadi di depan. Jadi jangan sampai kita udah paham, tapi kita enggak pakai ilmu itu. Fahimu al-jaliyati, mereka sudah paham atas yang jelas, paham yang jelas. Wa ma'alza yukhalifuna, serta ini mereka merubah itu. Ala basiratin. Ala basiratin, di atas pengetahuan. Ya. Ala basiratin, atas mata hati. Maksudnya pengetahuan, sudah tahu mereka. Wa um ya'lamuna, mereka tahu anna um mukhti'una fi ma za'abu ilaihi min tahrifi wa ta'wili. Mereka tahu bahwa mereka itu salah pada apa yang mereka pendapati daripada merubahnya, mentakwilkannya. Mereka tahu salah. Mereka tahu. Itu yang kemarin ngomong tuh, tahu. Agama musuh Pancasila tahu itu saya yakin dia tahu dia salah tapi tahu apalagi ya sistem pemerintahan Rasulullah enggak boleh haram diamalkan sekarang dipakai juga tahu juga itu profesor yang ngomong. Oh, itu. Ya, kita contohnya yang sekarang-sekarang aja biar jelas biar paham. Masa iya pemerintah sistem pemerintahan Rasulullah enggak boleh kita gunakan sekarang gimana sih? Ya kalau umpama sepakat semua mau semua apa haram? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa bisa begitu? Udah
ad-dunya ra'sul khati'ati. Wa azal maqamu syabi'un biqaulihi ta'ala, fabima naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Ini adalah maqam yang sama dengan firman Allah Ta'ala, maka dengan sebab mereka membatalkan janji mereka. Ya. Kita ngaji cari ilmu lalu kita mengamalin, itu janji kita. Konsekuensinya kita punya ilmu, paham, amalin. Kemudian membatalkan janji itu, la'annahum, kata Allah, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyatan, kami jadikan hati-hati mereka keras. Yu'arrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka merubah firman-firman Allah daripada tempat-tempatnya, dirubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Pahamnya itu begini, dirubah sama dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dirubah. Akhirnya kiai ya terus terang aja dah, debat tuh orang. Ya. Padahal lawannya pakai udang-udang juga tuh ya. Siap, kita juga ngelihatnya gergetan juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Padahal udah pakai udang-udang itu, masih kegoda sama dunia. Ini benar kata Nabi itu, ad-dunya ra'sul khati'ati, dunia itu adalah ibunya kesalahan. Mudah-mudahan Allah lindungin kita dari yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.